Assalamualaikum sahabat sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar. Kita cari sesuatu di belakang ya. Ini Bapak Nyoman Supriyadi ya. Ini kalau Bapak di sini keamanan tambah aman ini. Tapi Bapak jangan mencuri Pak ya. Enggak, kita mau apa? Mau ngambil singkong tanaman kita di belakang. Bapak dari mana Pak? Lewat jalan Pak. Ada tenang aja, bisa dibuka. Tak buka dulu ya Pak ya. Hey guys, ini di pagar ya. Lihat, ini akibat bencana alam kemarin yang apa? Angin puting beliung ya. Ini jalannya agak sempit. Wah, waduh, semenjak ditutup ini ya. Jarang dipakai nih, teman-teman. Kita cari dulu yang aneh-aneh dulu. Dibakar masuk. Jangan, bisa ada singkongnya dibakar. Kok habis ya? Padahal enggak ada yang buka ya. Kita cari. Enggak ada. Ini mateng enggak? Nah, itu dia teman-teman ya. Maling. Gue aja lah. Mateng enggak? Enggak. Enggak ada lagi dah. Enggak ada lagi ya teman-teman ya. Ya kita lanjut cari ini aja. Kita cari singkong buat nanti kita goreng. Oke, teman-teman. Ini akibat angin puting beliung kemarin ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini bagian washing atau bagian buat cuci mobil ya. Nih, atapnya habis. Nih, atapnya habis kemarin kena angin ya. Untung aja mobilnya enggak di bawah di sini enggak kena. Kemudian ini teman-teman lihat. Temboknya hancur. Temboknya hancur, roboh sepanjang ada sih 15 meteran, 20 meteran ya teman-teman ya. Luar biasa kemarin bencananya. Sisa apa? Bencana angin puting beliung. Waduh. Ini pohonnya sampai roboh kayak gini ya. Ini ya teman-teman ya. Oh lihat teman-teman, itu dia apa atapnya atau asbesnya nyampe sampai kebun singkong sana. Sungguh luar biasa. Nih lokasinya di belakang tempat kerja Papi ya, di dealer. Ini Papi kesini mau lihat sambil mau cari singkong yang tanaman Papi nih. Jadi di belakang sana ada apa? Ada tanaman singkong Papi. Ini sisa-sisa ini ya, bencana alam luar biasa pokoknya. Ini ban bekasnya ditaruh di belakang sini ya. Kita cari. Kalau ini singkong Thailand. Maaf ya teman-teman ya, apabila videonya kurang bagus, itu goyang-goyang. Ini soalnya nggak bawa ini juga sih, nggak bawa sendal. Pelan-pelan aja. Kamu ngapain di situ? Maling ya? Nih. Oke guys, sahabat kembar, ini singkongnya lumayan gede ya. Kayak ini ya, tebang tanam ya. Tebang dicolokin lagi, tanamin lagi. Oke, wah ini gede bener San. Udah cukup belum? Kalau kita berdua mah cukup. Ada yang doyan tak? Ya ada lah. Satu lagi ya? Ya. Oke teman-teman, yang suka makan singkong. Ini
anak singkong ya. Anak singkong lagi nyari singkong. Alhamdulillah sore ini papi gak ada kerjaan. Biasanya sih sore jam 4 OTW lagi kerja cari duit. Cari rupiah, guys. Ini ya, ini kemarin pernah papi bersihin. Papi tanamin jagung, kacang nih. Ini yang tukang nanam kacang. Jagung, mantang, tanam singkong. Tapi sekarang udah enggak keurus lagi ya akibat kemarau. Jadi malas bersihinnya, panas. Nah, ini kemarin udah banyak buahnya ini. Jambu sama mangga. Ini bekas-bekasnya nih. Apa bekas dicangkulin teman-teman cari cacing. Ya. Cacing buat mancing. Waduh, San. Ternyata udah roboh gini kelihatannya terang ya. Terus mantep gini ya. Eh, mau bikin ini enggak sambal terasi? Banyak ini yang aku tanam ini apa singkong apa namanya ya? Singkong apa sih namanya teman-teman ya? Ini yang daunnya daun panjang ini buat emang khusus dia buat lalap. Jambunya udah lumayan ada ininya ya. Udah mau berbuah lagi. Oke. Kemarin di sebelah sini ya teman-teman ya. Yang banyak buahnya. Kayaknya sih habisnya habis di ini. Waduh, rontok ternyata. Ya Allah. Ternyata rontok buahnya, terlalu matang atau enggak di. Ya. Habis teman-teman buahnya. Ini jatuh semua. Ternyata papi telat ini. Ya Allah. Enggak ada satu pun. Enggak ada satu pun ini jambunya. Nih. Jambunya habis. Waduh, lihat teman. Telat kita datangnya. Ya akibat di ini sih tadi siapa namanya? Jalannya di pagar. Ini lumayan udah banyak juga buahnya ya. Oke. Ternyata habis total jambunya. Oke, teman-teman, terima kasih buat para pendukung channel Papi Kembar. Sore ini bengkel berjalan lagi rehat ya. Rehat mau masak singkong sambil lihat apa sisa bencana alam kemarin, angin puting beliung yang terjadi di Tulang Bawang ya. Tulang Bawang unit 2. Sore ini kita mau masak singkong. Tua nggak itu? Masih bisa di ini kan? Masih bisa dimasak kan? Kalau singkong mah tua malah lebih bagus. Kata siapa? Saya baru tahu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses selalu. Semoga COVID-19 cepat berakhir dan kita semua bisa bekerja normal, hidup normal lagi. Mudah-mudahan akhir bulan ini semuanya beres. Amin, amin Mas San. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.